Sheila. Iya kak. Lu gak saya... denger sih yang dibisikin apa. Ayo lanjut yuk. Ngomong apa emang? Enggak udah lanjut. Dari mana kamu nyanyi bisa bagus banget? Dari sekian penampilan kamu malam hari ini kamu bagus banget. Terima kasih banyak kak. Ngomongan lo sama tadi malam. Belajar awal dangdut, mengenal dangdut itu dari Bunda Inul. Mengenal dangdut dari Bunda Inul. Iya. Mengenal aku kapan? Wih, mama yang histeris loh. Mengenal kakak dari awal istrinya Muzdalifah karena saya juga Muzdalifah. Emang iya dari situ dulu emang. Kena. Sebelum di situ mah kan belum dikenal. Iya 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 benar. Kurang ajar lo. Udah tahu tapi gak banyak kali. Eh kata dari siapa? Udah banyak ya. Enggak, gue itu terkenal dari ajang kontes seperti ini. Tapi gak terkenal sekarang setelah lu nikah dengan Muzdalifah. Terkenalnya karena gosip kagak enak. Iya infotainment langsung. Kawin sama janda kaya begitu. Tapi kan lu punya anak. Kok emosi? Ya, bu, ya emosi lah, gue gak bisa dibilang terkenal karena bini, gak bisa. Gue udah terkenal dari pas keluar kontes. Ya, karena terkenal punya potensi, punya kualitas yang bagus. Makanya gue gak suka nih, gue bisa somasi nih. Siapa yang mau somasi siapa? Siapa yang ngomong gue somasi satu-satu? Jangan bercanda. Rezeki lancar kan karena... Gak bisa lo ngomong begitu. Bu udah deh gue gak jadi, gue gak pengen komen deh, gue turun besok. Langsung hati dong kalau gitu. Jangan gitu. Jangan sembarangan ngomong. Enggak lu aneh. Gak bisa. Dimana-mana suami itu sukses. Gue punya suara bagus. Dimana-mana suami itu sukses karena restu istri. Gak usah. Nasar gak ada. Alhamdulillah. Biar. Ini orang. Beneran. Dia ngamuk udah biarin. Nurut pintu aja gue. Buka biar pulang dia. Ini beneran gak sih? Beneran. Nurut sama gue tenang deh. Tapi Gotik. Lah komentarnya bagaimana? Ya biarin aja. Gotik. Tapi kan emang bener terkenal pas masukin. Lu jangan ngomporin. Gak ada orangnya. Tapi kan dia denger. Iya gitu gak denger. Iya. Udah terkenal, udah bagus iya, ya. Iya, dia udah pas suaranya itu, emang udah bagus. Teman makin terkenal. Iya benar. Ya udahlah. Gimana nih? Udah biarin aja. Hah? Buka aja pintunya biar dia pulang. Lu minta maaf dong, Neng. Lu udah ngomong. Kok gua minta maaf? Kan gua ngomong benar. Udah, sukses karena doa istri. Udah, lanjut. Udah, ada Bu Maria. Gua sukses karena doa emak bapak gue. Itu juga. Begitu. Doa istri juga. Bapak gue. Lu jangan ngeladenin, diam. Udah Bu Maria. Anda kesana, Itu juga. Itu bos kita. Bos kita itu. Maaf. Udah. Tahu sendiri kan dia mutik kayak apa? Udah lucu katanya dia lucu kok jadi marah. Enggak, marah bener. Udah. Happy birthday Indosiar 24. Happy birthday.